without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Harapan kami juga, ya, kalau orang Batak itu biasanya dikenal dengan BTL. Apa itu BTL? Batak tembak langsung. Kalau kena sasarannya, mantap. Kami berharap juga, karena di sebelah kiri saya ini, ya, saya lihat dikasih tempat duduk istimewa khusus. Jadi kalau Bapak datang ke sana, berbahasa Indonesia, pasti bahasa Indonesia aja berpasir-pasir. Berbahasa Batak langsung. Kena. Kenapa BTL? Batak tembak langsung. Jadi kami juga berharap dan juga berdoa kalau Tuhan menghendaki. Ya, apa yang Bapak cita-citakan akan menjadi pemimpin bagi Kabupaten Langkat. Ya. Bagi apa yang Bapak cita-citakan untuk kepemimpinan kedepannya, kalau Tuhan menghendaki, biarlah senantiasa rencana Tuhan yang terjadi dan doa kami berjalan dengan sukses. Kita harus bersatu, kita semua bersatu, jangan mau terpecah-pecah. Apalagi menjelang pilkada, kalau ada yang memfitnah sana jelek, sini buruk, biarkan, tinggalkan itu. Kita mau cari pemimpin yang betul-betul mencintai masyarakat Langkat, yang benar-benar peduli dengan masyarakat, bukan mengambil keuntungan dari kepemimpinannya di Langkat. Makanya saya dengan Pak Terbit Rencana Parangin-Angin mempunyai banyak program. Salah satu adalah badan usaha milik daerah yang nantinya akan mengelola para wisata. Selama ini kita punya tangkahan sudah baik, tapi belum dikelola secara profesional. Saya sudah banyak berkeliling di Kabupaten Langkat ini melihat objek-objek wisata yang terus terang, kalau dilihat dari potensi alamnya, sangat menjanjikan untuk membuka lapangan kerja, ya Pak Nasir ya, untuk dijadikan satu apa namanya view pemandangan alam yang menjadi objek wisata yang bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan luar juga akan berminat untuk kemari.